hampir geng, itu hampir hampir ketabrak geng. Tapi setahu gua di negara Malaysia itu kan ada kamera yang tangkapan itu loh. Teruknya badan nih. Aduh. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya, balik lagi di channel Perper bersama aku Sahlan. Nah, so guys, jadi apa kabar semua hari ini? Semoga hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan ya, aku ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya sudah menonton dan mengklik video-video aku. Nah, oke, brother, jadi di video kali ini kita akan berjumpa lagi di video-video reaction-an aku. Jadi di video kali ini kita akan coba nih, ya, kemarin ada DM aku melalui Instagram. Bro, coba kamu react dari salah satu channel yang bernama Sketsa Raider gitu kan. Jadi setelah aku klik linknya, ternyata benar ya dari salah satu channel Sketsa Raider. Dan yang berjudul aku tengok di video pun seram. Apatah lagi Mas Alip. Kawan-kawan juga tapi tim pancong. Nah, so jadi sebelum kita react videonya, jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. So jadi seperti biasa kita hitung mundur 3 2 1 mulai boom. Jadi seperti apa videonya? Oh iya, ini membawa apa ya? Sepeda motor. Jadi di negara Malaysia itu kalau kereta itu motor, geng ya, motor. Wow, macam 10 juta nyawanya nih. Macam 10 juta nyawanya. Wow. Gila, ini berapa kereta ya? 1 2 1 2. Wow, masih banyak, geng. Gue macam ada di dalam game, coy. Serius, gila. Wow, brother, awas brother. Wow, gila. Sampai kena airportnya berapi-berapi, geng. Ini kereta-kereta besar-besar semua loh. Oke, tekongan cantik, tekongan cantik. Gila. Aku nengok-nengok yang kayak gini, ini gua merinding, coy, serius. Gimana ya? Jantung gua tuh merasa ser gitu ya. Gila. Ini di jalan mana ya kok? Ini di jalan raya atau di jalan mana ya? Tertib amat, coy. Stop. Nyelip-nyelip, geng. Kok bisa bebas gini ya? Badan gue sampai ngikut-ngikut, gila. Anjir. Kena airport sampai berasap-berasap, geng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 10 kereta nih kayaknya. Oke. Lepas nih, smooth will happen. Gila. Hati-hati, brother. Macam di GP-GP gitu ya. Dengar suaranya juga. Wow. Hampir, geng, itu hampir ketabrak, geng. Tapi setahu gua di negara Malaysia itu kan ada kamera yang tangkapan itu loh. Kalau melebihi kapasitas kekencangan itu bisa tertangkap gitu kan? Ada nggak di jalan ini gitu? Dan aku nggak tahu ini jalan tol atau jalan apa gitu ya? Jalan raya biasa atau jalan tol? Kayaknya sih dari suasananya jalan tol ya. Kalau nggak salah sih jalan tolnya.
Ya kalau memang ini jalan tol, apa bisa kereta di sana bisa bisa melalui dari jalan tol gitu ya? Suaranya aja gila men. Coba kan pakai headset geng, itu suaranya dengung banget coy, serius. Gila. Suaranya gila men. Oke. Laju. Injak gas. Injak gasnya coy. Tarik gasnya terus. Oke, tarik gasnya terus. Oke. Oke. Gila. Ini ada 10 kereta kalau enggak salah nih ya. Ada yang masuk kiri, ada yang masuk kanan gitu ya. Oke, okay, quick story. Oh, udah selesai cuy. Gue masih belum puas lagi untuk menontonnya cuy. Oke, okay, brother. Nah, jadi durasi itu sekitar 5 menit, 5 detik. Jadi ini dari channel Sketsa Rider. Jadi aku terus terang baru pertama kali melihat video yang ini. Dan ini adalah salah satu kiriman link juga dari teman-teman kita yang ada di negara Malaysia gitu kan. Untuk atau mengajak teman-teman semuanya nonton bareng video ini gitu ya. So, jadi bagaimana tanggapan teman-teman semua tentang video ini? Itu macam nyawa 10 aja gitu. Macam nyawa 10 gitu. Dan aku di dalamnya semacam game gitu ya. Aku menonton pertama video ini serasa macam di dalam game. Coba kalian pakai headset dan kalian dengerin gitu. Jadi kalau kalian mau nonton video aslinya, nanti aku sediain linknya di dalam description box aku. So, jadi ya apapun yang mau kita lakukan, ya jangan lupa ucapkan bismillah. Dan kegiatan apapun yang kita lakukan di luar rumah, ya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Indonesia dan Malaysia selalu berjaya menjaga ikatan tali silaturahmi. So, jadi saya Salah Ariga di sini untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga subscribe channel ini untuk membangun channel ini, membuat salam lebih bersemangat lagi. Oke. Okay? Terus terang kalau menonton video-video seperti ini adalah suatu tantangan buat aku gitu. Karena suasana itu menggairahkan aku, karena ini salah satu hobi gua juga, geng. Semoga ya enggak di tahun ini, tahun depan, semoga siapa-siapapun kalian yang mau membuat cita-cita untuk membeli sebuah kereta yang besar seperti ini nih, semoga bisa tercapai. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita semuanya. So, jadi saya Salah Ariga, apapun di dalam video ini kesalahan saya mohon dimaafkan. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.